Okay, hai hai hai, selamat petang. Apa khabar? Okay, selamat petang semua. Siapa yang dah join live bersama saya pada petang ni, bantu seperti biasa kita komen dulu. Adakah you all boleh mendengar saya dengan jelas? Adakah you all boleh melihat saya dengan jelas sebelum kita teruskan dengan sharing kita pada petang ini? Yeah. Okay, siapa yang dah bersama kami tu? Okay, hari ini saya live berseorangan sebab Iza, isteri saya, ada komitmen lain yang perlu diuruskan. Walaubagaimanapun, kita akan live seperti biasa pada jam weekday, pada jam 2.30 petang di dua platform yang berbeza, di fanpage Skin dan juga Skin HQ. Weekend saja kami akan live pada jam 9 pagi di platform yang sama. Bagi yang belum follow, belum like dan juga follow page Skin ataupun Skin HQ, boleh berbuat demikian supaya you all dapat sentiasa mendapat live update apabila kami dapat notification apabila kami buat live update. Jadi tak adalah terlepas sebab komitmen kami adalah nak memberikan, menyalurkan info untuk memberikan pendedahan, memberikan pemahaman yang jelas kepada you all semua untuk dalam usaha ataupun proses ataupun journey untuk mendapatkan kulit yang lebih sihat dan bebas cela serta masalah. Okay, so terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Safi'i bin Munir ataupun lebih dikenali sebagai SM. Saya adalah co-founder dan merangkap jurucakap bagi skincare jenama Skin. Jadi di mana kepakaran kami adalah di dalam membantu menyelesaikan masalah muka tak berseri, kulit wajah tak berseri, kulit wajah kusam berjeragat yang dialami oleh ramai wanita yang berkerjaya dengan kaedah ataupun dengan pendekatan yang simple, iaitu bimbingan cara penggunaan skincare yang betul dan juga bimbingan rutin penjagaan yang efektif. Jadi itulah antara kelainan ataupun perbezaan skincare jenama Skin dengan skincare-skincare lain yang terdapat banyak di pasaran. Okey. Jadi siapa yang dah bersama saya pada petang ini, bantu saya komen. Sekali lagi saya bantu mohon jasa baik anda komen, adakah you all boleh mendengar saya dengan jelas? Dan adakah anda boleh melihat visual saya ini dengan jelas sebelum kita teruskan kepada topik ataupun sharing kita pada petang ini? Okey. Ada? You all dengarkan follow live ni daripada mana? Adakah daripada rumah, dalam kereta ataupun di pejabat?
atau mungkin masih ada di kampung lagi menghabiskan cuti tahunan. Bagaimana cuaca di tempat anda pada petang ini? Di kawasan saya ni baru, saya rasa dah berhenti kot. Nah, baru lepas hujan tadi, suatu zuhur tadi lebat, agak lebat ya. Ni dah reda dah sedikit. Di tempat anda bagaimana? Adakah cuaca sama juga, hujan, masih hujan ataupun dah reda juga? Bantu saya komen. Adakah bagaimana cuaca di tempat anda pada petang ini? Sekejap, saya tengok adakah okey. So, pada hari ini apa topik yang saya nak sharekan? Pada hari ini saya nak sharekan tentang rahsia bedak sejuk. Siapa yang pernah pakai ataupun masih lagi menggunakan bedak sejuk? Ini memang rare, memang agak tradisional. So, siapa yang pernah dan juga masih menggunakan bedak sejuk lagi? Cuba komen sedikit. Adakah you ke ada yang tak kenal? Atau ada yang tak kenal pun, mungkin yang zaman millennial ni tidak kenal kot. Tapi kalau yang yang biasa umur 30-an dan ke atas biasanya kenal bedak sejuk. Rata-rata mesti kenal je kan. Kalau pulang ke kampung mesti pernah dengar, pernah lihat mak-mak kita, nenek-nenek kita dan sebagainya menggunakan bedak sejuk pada dan tidak asing lagi, maksudnya sehingga sekarang pun mereka masih mengamalkan lagi penggunaan bedak sejuk. Jadi siapa yang pernah dan masih menggunakan bedak sejuk, cuba komen sedikit. Komen-komenlah sikit. Jangan apa diam aja, dengar saja kan, tak bestlah. Jadi kita share lagi jadi lebih seronok kalau kita ada interaction, kita ada communication, two way communication. Maksudnya sekiranya ada apa-apa you nak komen, boleh komen. Ada kemusykilan, ada pertanyaan, ada soalan dan sebagainya, just type di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bantu reply secepat mungkin untuk selesaikan masalah you all. Sebab oh, maaf. Sebab komitmen kami di Skin adalah memang untuk memberikan pendekatan yang jelas, pemahaman yang jelas tentang proses, tentang jenis. Yang ini selalu kita tekankan, jenis, proses dan jenis untuk mendapatkan kulit yang sihat, kulit yang bebas daripada cela dan juga masalah. Sebab ramai sangat yang kita dapat feedback daripada ramai ribuanlah wanita yang datang kepada kita di Skin ni, mengadu dengan tim kita bahawa mereka ni dah mencuba bergelut, struggle bertukar-tukar produk daripada produk A sampai ke Z, dah bertukar lagi ribu-riban katanya dah dihabiskan tetapi masih tak nampak, masih tidak dapat mencapai impian mereka, kulit yang bersih, kulit yang sihat, kulit yang bebas daripada cela dan juga masalah. Malahan sebaliknya yang berlaku, iaitu kulit muka semakin rosak dan juga masalah yang diharapkan hilang itu semakin teruk, semakin merebak, iaitu yang mereka menjadi semakin stres, menjadi semakin murung sehingga malu nak berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan kawan-kawan, nak pergi bekerja pun rasa hilang keyakinan diri. Kan? Sebab apa? Sebab tak clear lah. Maksudnya guna je produk, nampak produk viral, nampak produk banyak review ke dan sebagainya, terus nak mencuba dan sebagainya. Sebab selalu kita tekankan bahawa penggunaan, pemilihan skincare ni perlu pertamanya sesuai dengan peringkat usia kita, dan juga kita perlu tahu bahan-bahan ataupun ingredient yang digunakan yang dapat membantu menyelesaikan bukan menyelesaikan, membantu kulit kita, menyokong kulit kita untuk mendapatkan kulit yang lebih sihat, bebas daripada cela dan masalah. Bukan kita fokus, kalau kita ada masalah jeragat, bukan fokus kepada jeragat tu semata, tetapi jeragat tu adalah tanda ataupun signage ataupun indikator bahawa kulit kita mengalami kerosakan. Jadi apa yang perlu kita fokuskan adalah kita kembalikan kesihatan dia. Kita sokong kulit kita ni untuk kembali
sihat. Baru bila kulit sihat, barulah dia bebas daripada kerosakan, bebas daripada cela dan segala masalah. Ha, ya. Alright. So kita berbalik kepada topik kita pada petang ini, sharing kita pada petang ini, iaitu rahsia bedak sejuk. Jadi saya rasa mostly semua pernah dengar tentang bedak sejuk kan? Ha, macam saya sendiri memang sewaktu kecil dulu, ya biasa sekolah rendah dulu kan, selalu juga menggunakan bedak sejuk. Sebab apa? Sebab saya melihat arwah mak saya pakai, saya melihat kakak-kakak saya pakai dan sebagainya. Jadi saya pun terdorong nak memakai. Jadi memang sentiasa pakai masa waktu saya sekolah rendah lah, tak silap saya lah, seingat saya. Memang selalu pakai malam sebelum tidur tu pakai. Bila dok mak, arwah mak saya pakai, saya pun pakai. So pakai bedak sejuk tu macam ni. Ni contoh dia, salah satu contoh lah. Bukan saya menjual, tetapi ni contoh. Ni bedak sejuk Syari Gamat asli Langkawi. Ni pure traditional. Jadi setiap malam bila arwah mak saya pakai, kakak saya pakai dan sebagainya, so saya pun turut pakai. Jadi sebelum tidur kita cuci. So memang kita boleh nampak lah kulit kita rasa macam bersih, lembut, nampak lebih cerah dan sebagainya. Lama jugalah kita pakai, saya pakai tu sehinggalah saya masuk dah dewasa meringkat remaja dan sebagainya. Sehingga gini lah, lama jugalah tak pakai. Ini tadi cari-cari dalam almari, oh ada satu dalam almari, dalam meja solek Izzah tadi cari ada. Tapi kita jarang pakai sekarang ni, sampai terlupa kadang kan. Tapi kita terlupa tentang kebaikan bedak sejuk ni juga. Sebab dia ada juga dia punya rahsia di sebalik bedak sejuk ni. Apakah kebaikan-kebaikan pada bedak sejuk yang kita kadang terlepas pandang. Ini alternatif lah, maksudnya biasa kita tekankan gunakan facial mask sebelum kita tidur dan sebagainya. Jadi ni boleh alternate dengan bedak sejuk juga. Okay, alright, tak mengapa. Mari kita tengok apakah kelebihan, apakah kebaikan, apakah rahsia bedak sejuk ni. Bedak sejuk ataupun dalam Englishnya fermented rice powder ataupun coal powder dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Malaysia bedak sejuk. Okay. Alright, yang pertama kebaikan bedak sejuk ni adalah dia ni tiada penggunaan bahan pengawet. Bedak sejuk ni tiada penggunaan bahan pengawet. Jadinya sebab bedak sejuk ni sendiri, ni bedak sejuk ni ya, sebagai contoh ni, dia dibuat daripada bahan asal, bahan utamanya adalah beras dan juga air. Dia tak menggunakan bahan apa tu, bahan pengawet. Kemudian dia bebas daripada bahan kimia, terlarang dan sebagainya. Jadi dia memang sangat tidak bahaya. So bahan utamanya adalah beras dan air. Siapa yang pernah lihat bagaimana pembuatan bedak sejuk ni? Ada? Ada yang nak share? Adakah pernah lihat mungkin tok nenek kita di kampung pernah membuat dan sebagainya? Ada? Tak ada? Okey, tak apa. Bedak dia macam mana secara ringkasnya lah, proses buat bedak sejuk ni adalah beras direndam dalam air mungkin dalam sekitar 3 bulan ataupun 6 bulan sehingga bedak tu dia jadi cair lah, jadi apa? Cairlah beras tu, beras tu sendiri jadi cair. Tapi air tu sentiasa ditukar, disaring dan sebagainya, ditukar, kena bertukar air tu supaya tidak meninggalkan bau yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Sentiasa kena tukar. Okey. So bila cukup tempoh sama ada 3 bulan ataupun 6 bulan, so benda tu akan diambil, benda tu dia akan kisar, kemudian dijadikan macam, dia jadi macam lembut lah, macam tepung lah, tepung juga, baju tepung tu kan. Kemudian dimasukkan dalam bekas di mana yang kita boleh press, bentukkan dia jadi bintik-bintik kecil seperti inilah. Tunjukkan. Seperti ini, bintik-bintik halus, biji-biji halus seperti ini kan. Kemudian dijemurkan di tengah hari sehingga kering, sama ada satu atau kedua hari lah, bila panas mungkin satu hari cukup. Saya pernah lihat juga proses pembuatan ni secara tradisional di mana seorang pangkat nenek lah bagi saya, dia buat benda ni sebab dia merupakan seorang bidan kampung. So kita tengok lah dia buat macam
barang-barang kelengkapan selepas orang bersalin dalam pantang dan sebagainya, termasuklah bedak sejuk. Jadi adalah pengalaman melihat cara pembuatan bedak sejuk ni masa saya kecil-kecil dulu, kan? Okey, itu yang pertama. Maksudnya bedak sejuk ni dia tiada penggunaan bahan pengawet dan dia bebas daripada bahan kimia yang terlarang. Jadi memang selamat digunakan. Itu kebaikan ataupun kelebihan bedak sejuk yang pertama. Alright. Okey, yang kedua adalah bedak sejuk. Biasanya kita memang sarankan you all buat exfoliation. Buat exfoliation untuk membantu kulit dibersihkan daripada sel-sel kulit mati. Ingatkan lagi kan, selalu kan saya sebut tentang exfoliation dan sebagainya untuk bersihkan, untuk tanggalkan sel kulit mati daripada permukaan kulit kita. Sebab sel kulit mati itu boleh mengakibatkan, boleh menyebabkan pori-pori kita tersumbat, boleh menyebabkan kulit kita ni kasar, boleh menyebabkan kulit kita ni nampak kusam dan boleh menjejaskan kesihatan skin barrier kita dan juga menjejaskan pH kulit kita. Jadi antara kelebihan bedak sejuk juga, dia boleh menanggalkan, membantu menanggalkan sel kulit mati. Mesti terkejutnya kan? Sebab dalam proses pembuatan bedak sejuk ni yang melalui proses penapaian tadi, maksudnya beras direndam dalam air, kemudian pada satu masa tanpa satu tempoh kena tukar air tu, rendam lagi sehinggalah sampai tempoh masa 3 bulan ataupun 6 bulan. Tu proses penapaian lah dipanggil. Jadi proses penapaian tersebut dia akan menghasilkan lactic acid. Jadi kalau you all tahu, lactic acid ni adalah sejenis AHA, iaitu alpha hydroxy acid. Kan dalam exfoliation, exfoliator semua ada AHA dan juga BHA. Jadi proses penapaian sewaktu nak buat bedak sejuk tu sendiri, dia telah menghasilkan lactic acid. Maksudnya lactic acid ni ialah jenis AHA yang sangat membantu untuk exfoliation proses, untuk membantu menanggalkan sel kulit mati daripada permukaan kulit kita. So boleh nampak kan? Sebab tu bila pakai, ramai yang beri komen apabila gunakan bedak sejuk ni, konsisten gunakan bedak sejuk ni, kulit merasa lebih lembut, nampak cerah sekata dan sebagainya. Sebab apa? Sebab adanya unsur lactic acid ataupun AHA tersebut. You all jangan salah faham ya. Jangan anggap pula bila saya cerita tentang kelebihan bedak sejuk ni, you all buat pakai pula bedak sejuk kemudian tinggal semua skincare asas, rutin skincare tu dan sebagainya. Tidak. Ini sebagai alternatif kepada penggunaan facial mask dan sebagainya. Rutin asas skincare, penjagaan skincare yang sebiasa tu, penggunaan cleanser, penggunaan serum, penggunaan sunscreen, penggunaan serum foundation dan sebagainya, itu sebagai rutin yang tidak boleh ditinggalkan sekiranya you all nak mendapatkan kulit yang lebih sihat, cantik, bebas celah dan juga masalah. Yang kita ceritakan pada hari ini adalah rutin sokongan secara tradisional, iaitu bedak sejuk yang boleh juga digunapakai. Sebab ramai juga yang terlepas pandang tentang hal bedak sejuk. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama recharge balik. Sebenarnya kita dari segi aspek tradisional pun kita ada produk yang kita boleh guna pakai dalam usaha kita untuk mendapatkan kulit yang sihat. Okey. Boleh dapat ya, dua poin. Poin yang kedua tadi. Poin yang pertama, bedak sejuk ni selamat dan bebas daripada bahan kimia dan tidak menggunakan bahan pengawet. Dan yang kedua adalah bedak sejuk ni juga bertindak sebagai exfoliator, boleh membantu menanggalkan sel kulit mati. Sebab proses penapaian yang dilakukan sewaktu penyediaan bedak sejuk itu sendiri telah menghasilkan lactic acid, iaitu sejenis AHA, alpha hydroxy acid, yang banyak terdapat di dalam produk-produk exfoliator, sama ada exfoliator berbentuk scrub ataupun
yang chemical based. Alright, tu yang kedua. Yang ketiga adalah, saya tengok sekejap sekiranya ada komen. Okey, tiada eh. Alright. Okey. Yang ketiga adalah bedak sejuk ni. You jangan terkejut ya. Bedak sejuk ni juga tinggi dengan ciri antioksidan dan juga anti radang ataupun anti inflammatory. Tinggi dengan ciri antioksidan dan juga anti radang ataupun anti inflammatory. Sebab di dalam kandungan bila beras dicampur dengan air dan sebagainya, dia akan menghasilkan banyak kita panggil fatty acid, iaitu asid lemak. Dan fatty acid ataupun asid lemak yang paling tinggi adalah dipanggil linoleic. Susah pula, tersasul-sasul nak sebut. Linoleic acid. Linoleic acid. Ya, sejenis vitamin F. Linoleic acid dan sejenis vitamin F, di mana linoleic acid ni membantu untuk memberikan kelembapan kepada kulit, dia memberi kelembutan kepada kulit dan juga dia membantu dalam mengatasi masalah radikal bebas. Jadi radikal bebas ni apa? Ialah untuk mengatasi masalah-masalah sel keros apa tu? Sel-sel kerosakan sel-sel kulit kita, dalam kulit kita. Di mana dia kehilangan sel yang kehilangan elektron tu, dia akan cuba curi elektron daripada sel-sel lain, iaitu menyebabkan sel-sel kita rosak. Jadi apabila kita gunakan produk yang tinggi dengan antioksidan, dia akan dia kaya dengan elektron, so dia akan bekalkan elektron kepada sel-sel kulit yang kehilangan elektron tersebut untuk mengimbangi semula sel-sel molekul sel-sel tersebut. Okey. So tu antara lain. Jadi bila dia bersifat antioksidan dan juga bila bersifat anti radang ataupun anti inflammatory, dia sangat membantu apabila sekiranya kita ada masalah sensitif, mungkin kita ada masalah jerawat, jadi kulit kita sedang meradang dan sebagainya, mungkin tersalah guna produk sebelum ni, boleh gunakan bedak sejuk sebab dia akan meredakan keradangan kulit kita. Alright, tu yang ke tiga. Tu kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang keempat apa dia? Iaitu kebaikan yang keempat ialah bedak sejuk ni berupaya, ada keupayaan untuk membantu kita menyejukkan dan juga melembutkan kulit kita. Dia soothing, dia ada ejen bertindak sebagai soothing, dia melembutkan, meredakan keradangan dan sebagainya. Sebab apa? Macam saya cakap tadi bedak sejuk ni kaya dengan banyak dengan fatty acid dan juga banyak dengan asid amino. Ini bukan teori dan sebagainya, ada study ataupun kajian yang dibuat ya, menunjukkan bahawa bedak sejuk ni banyak mengandungi fatty acid, asid lemak, antara yang tinggi ialah linoleic acid tadi, dan juga banyak ataupun tinggi dengan kandungan asid amino. Jadi asid amino ni banyak membantu untuk kekalkan keanjalan kulit kita dan juga kelembutan, aspek kelembutan kulit kita. Itu yang penting. Jadi itu empat kelebihan ataupun kebaikan ataupun rahsia bedak sejuk yang ramai terlepas pandang, yang ramai tidak tahu tentang hal ini. Dan selepas ini, bagi all yang dah mendengar, dah tahu dan sebagainya, bolehlah cuba cari nanti bedak sejuk di kedai-kedai, di farmasi dan sebagainya. Dan boleh juga apply seminggu sekali, alternate dengan facial mask dan sebagainya pada waktu malam kan. Jadi penting sangat, bukan penting, maksudnya sangat membantu dalam usaha kita, dalam proses kita untuk mendapatkan kulit yang lebih sihat, bebas daripada cela dan masalah. Sebab kami di Skin memang sangat tekankan kulit yang sihat. Sebab apabila kita berbalik kepada asas konsep Korean skincare, di mana apabila kulit kita sihat, maksudnya kita tidak perlu lagi menggunakan makeup, tidak perlu lagi menggunakan solekan untuk menyembunyikan
segala kerosakan ataupun cela di wajah kita. Sebab bila kulit sihat, kita dah bebas daripada semua tu. Dan apa yang bestnya, kita akan nampak lebih muda, jauh lebih muda daripada usia kita. Ha, tu yang best tu. Okay, so you boleh dapat follow tentang bedak sejuk ni. Jadi dengan adanya dalam bedak sejuk ni, nah saya tunjuk sekali lagi bagi yang mungkin tak perasan, ni bedak sejuknya. Dalam bedak sejuk ni dia ada apa, kandungan acid amino dengan kandungan lactic acid dia, dengan kandungan fatty acidnya yang tinggi, antaranya apa saya sebutkan tadi, linoleic acid, semua tu akan dapat membantu menyokong kulit kita untuk mendapatkan kulit yang lebih sihat, bebas cela dan juga masalah. Seperti yang mana saya tekankan tadi, maksudnya penggunaan bedak sejuk ni adalah tambahan, sampingan. Bukannya bila gunakan bedak sejuk, kita tinggalkan segala rutin penjagaan kita. Tidak, ini adalah sebagai rutin tambahan, alternatif kepada facial mask dan sebagainya yang kita boleh guna pakai. Ini adalah produk-produk tradisional yang dah lama digunakan secara turun-temurun oleh mak kita, nenek kita dan sebagainya. Okay, so jangan, apa yang penting, jangan guna bedak sejuk kemudian tidur. Tu yang tak betul. Maksudnya sebab kita tak nak lebihan-lebihan bedak sejuk tu meresap ke dalam kulit kita dan dia akan menyebabkan pori kita tersumbat dan sebagainya. Apabila pori tersumbat, macam-macam pula masalah lain pula yang timbul. Maksudnya selepas, sebelum kita tidur, kita gunakan bedak sejuk mungkin dalam 30 minit dan sebagainya, dan bila kita nampak dia dah kering dan sebagainya, boleh bilas seperti biasa. Dan sebelum tidur tu boleh apply semula Skin Advanced Serum. Skin Advanced Serum sebab apa? Sewaktu kita tidur, kulit kita tidak tidur. Di mana, apa maksudnya kulit kita tidak tidur? Kulit kita ni dia akan melalui proses pemulihan diri dia sendiri dari peringkat dalaman lah. Di mana waktu yang ideal, waktu yang optimum sekali pemulihan sel-sel kulit dalam tubuh badan kita ni berlaku pada jam 10 malam hingga 2 pagi. Jadi apa yang penting, kita bekalkan kulit kita ni dengan nutrisi, dengan mineral, dengan vitamin yang diperlukan untuk dia melakukan melalui proses pemulihan. So daripada situlah kita akan dapat kulit yang lebih sihat, bebas dan cela daripada masalah. Okay, sebelum saya terlupa, maksudnya bagi yang belum follow page dan juga like Skin dan juga page skin.hq, boleh berbuat demikian supaya you all sentiasa akan dapat update apabila kami buat live update, dapat notification maksud saya apabila kami buat live update. Dan juga sekiranya you all nak dapatkan lebih banyak tips, info tentang rutin penjagaan dan sebagainya, boleh juga klik pada link yang saya berikan pada tajuk live ni. Klik saja, dia akan bawa you all kepada platform Telegram channel community kami yang kami sediakan secara percuma saja untuk membantu lagi you all mendapatkan kulit yang lebih sihat dan cantik dan bebas daripada cela dan juga masalah. Okay, so tu dua perkara yang you all boleh buat. Follow, like dan follow page Skin dan juga Skin HQ. Dan yang kedua, you all boleh klik link pada tajuk ni dan dia akan membawa you all kepada Telegram channel, iaitu community ataupun platform yang kami sediakan secara percuma untuk memberikan info, memberikan tips kepada you all dalam usaha kami, komitmen kami untuk memberikan pendedahan, memberikan pemahaman yang jelas tentang proses dan jenis untuk dapatkan kulit yang sihat. Jadi you all tak perlu lagi nak pening kepala, nak bertukar-tukar produk lagi dan sebagainya. Sebab sebelum ni ramai yang beri feedback kepada kami, mereka gunakan produk bertukar-tukar. Dan apabila kami tanya, adakah mereka itu guide tak you all tentang penggunaan produk yang betul, tentang rutin penjagaan yang betul. So ramai yang katakan tidak mendapat bimbingan, tidak mendapat guide tentang rutin penjagaan yang betul. Sebab tu mereka kerap kali, bukan kerap kali lah, memang sering kali, sering kali bertukar-tukar produk
Nampak tak sesuai je kononnya tukar produk. Nampak tak sesuai tukar produk. Padahal kita perlu tengok bukan sekadar pemilihan skincare yang betul tetapi rutin penjagaan yang betul juga sangat-sangat penting dalam usaha kita, dalam proses ataupun jenis untuk mendapatkan kulit yang sihat dan cantik. Penggunaan skincare bukanlah untuk nak dapat kulit yang sihat, dapat cantik, tiada shortcut. Skincare is a marathon, not a sprint. Okay? So, terima kasih bagi anda yang bersama saya pada petang ini. Semoga dengan sedikit perkongsian pada petang ini dapat memberikan sedikit info, manfaat kepada you all. Dan sekiranya boleh, you all bantulah sampaikan info ni, tips ni kepada kawan-kawan yang lain. Sebab kita tak tahu, mungkin mereka juga berusaha, mereka juga struggle mencari skincare yang sesuai. Mereka mencari orang yang dapat guide mereka untuk rutin penjagaan yang betul, untuk dapat hasil yang betul. Jadi mana tahu dengan sedikit usaha you all ni, dengan tekan button share, dengan tag kawan-kawan you all, dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jadi terima kasih buat anda semua yang bersama saya pada petang ini. So, sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari pada jam yang sama, 2:30 petang di Page Skin dan juga Skin HQ. Nak kulit sihat, nak kulit cantik, gunalah skin. Bye-bye.